Bupati Pinrang Irwan Hamid menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Dusun Rantoni Desa Pakeng Kecamatan Lembang, Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Bantuan ini sebagai wujud rasa empati dan keprihatinan atas musibah kebakaran yang menimpa dua rumah warga, masing-masing bernama Nuru dan Bekce. Irwan Hamid dalam kesempatan itu minta kepada korban kebakaran agar bersabar dan kuat menerima cobaan ini. Irwan Hamid berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban kebakaran. Irwan Hamid juga minta masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap berbagai macam bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Khususnya musibah kebakaran yang penyebabnya bisa saja terjadi akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui BPBD Kabupaten Pinrang juga telah menyalurkan bantuan kepada kedua korban kebakaran tersebut. Bantuan ini berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar mendesak lainnya. Saat menyerahkan bantuan, Bupati didampingi Kepala BPBD Pinrang Matalata dan Camat Lembang Muhammad Yusuf.